Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Ela veio pro baile de shortinho, faz de bum bum. Baile de shortinho, faz de bum bum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat kita semua. Oke sahabat, semoga sahabat selalu sehat dimanapun sahabat berada. Baiklah, edisi kita kali ini kita akan berbagi tutorial lagi membuat video PNP. Nah di sini kita seperti biasa memakai KineMaster dan untuk klik tambahannya aplikasi Fixing. Untuk tutorial kita kali ini teman-teman, kita menggunakan dua buah foto yang telah kita edit seperti yang di layar. Nah untuk tutorialnya kita menggunakan backsound atau lagu DJ Badi Bumbung, nah yang lagi viral di TikTok. Tutorial kali ini teman-teman sangatlah mudah dan simple, cocok bagi teman-teman atau sahabat yang membuat PNP kuotas literasi, khususnya bagi teman-teman yang pemula. Oke teman-teman, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke teman-teman, let's go. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, selalu stay di channel ini. Oke teman-teman, langsung aja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, silahkan teman-teman pilih project baru atau menu media browser. Nah di sini silakan teman-teman kita pilih aspek rasionya 1:1. Nah di sini silakan teman-teman pergi ke pengaturan lalu penyempingan. Nah untuk mode pan dan zoomnya pilih yang isi layar teman-teman, ingat isi layar. Nah untuk lapisan default projectnya teman-teman atur di 0.9. nah jika sudah teman-teman centang, lalu teman-teman masukkan satu buah foto yang telah kita edit, ada animasi emot love nya oke. Nah jika sudah, silakan teman-teman ke pengaturan lagi lalu penyuntingan atur default projectnya di 0.3. jika sudah tercentang, lalu teman-teman masukkan satu buah foto lagi yang ada yang telah kita edit oke. Dan langkah selanjutnya silakan ke pengaturan lagi penyuntingan atur default projectnya di 0.2. jika sudah centang, silakan teman-teman masukkan satu buah foto lagi yang foto yang telah kita edit oke. Nah langkah selanjutnya silakan teman-teman ke pengaturan lagi penyuntingan atur default projectnya di 0.4. jika sudah, silakan teman-teman centang lalu masukkan satu buah foto lagi yang telah kita edit oke. Jika sudah, silakan teman-teman centang terlebih dahulu. Nah untuk foto pertama, silakan teman-teman masukkan clip grafisnya yang namanya sweetlist. Untuk clip grafisnya silakan teman-teman dapatkan di aplikasi Fixing. Untuk cara mendapatkan atau mentransfernya silakan teman-teman tonton video kita sebelumnya. Nah di sini untuk pilihannya teman-teman silakan di 04, sweetlist di 04. Jika sudah, silakan teman-teman centang. Nah untuk foto yang kedua silakan teman-teman masukkan yang namanya sweetlist lagi di 04 lagi oke. Jadi silakan teman-teman masukkan di grafis sweetlist ke seluruh foto yang kita masukkan oke. Nah jika sudah, silakan teman-teman untuk foto yang pertama silakan teman-teman zoom bagian akhirnya oke. Silakan teman-teman zoom bagian akhir. Lalu untuk foto yang kedua silakan teman-teman zoom bagian akhirnya juga. Jadi silakan teman-teman zoom bagian akhir ke semua foto. Sorry teman-teman, untuk foto yang pertama silakan teman-teman ubah lagi klip grafisnya
Nah, silakan teman masukkan yang namanya Olfang, teman-teman. Nah, untuk pilihannya di 01. Nah, seperti itu. Ya. Untuk foto pertama silakan masukkan ke grafiknya Olfang. Oke. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya silakan teman pilih elemen lapisan, lalu teman pilih yang namanya media. Nah, silakan di sini teman-teman masukkan efek kedap-kedipnya. Untuk efeknya silakan teman download aja di link deskripsi full layar, lalu pilih menu menyampur dan pilih yang memperbanyak. Nah, silakan teman-teman pangkas efeknya hingga foto yang di atas. Oke. Nah. Nah, pas di transisi yang ini atau foto kedua atau transisi pertama, silakan pilih lapisan lalu pilih media. Nah, di sini silakan teman-teman pergi ke pengaturan lalu pilih tingkat atur durasi lapisan level projectnya di 0.1. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan yang namanya latar putih. Oke. Besarkan layarnya. Lalu pilih menu menyampur, lalu pilih yang hamparan. Oke, centang. Nah, untuk alfa opasitasnya silakan teman-teman atur aja sesuai selera teman-teman, tergantung foto, kecerahan foto teman-teman. Oke. Nah, silakan teman-teman duplikat, lalu tahan dan tarik, letakkan di setiap awalan foto atau transisi selanjutnya. Nah, jika sudah, silakan teman-teman simpan project ini terlebih dahulu. Oke teman-teman, jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe. Oke, jika sudah silakan teman-teman hapus project ini. Silakan teman-teman buat project baru. Pilih menu media browser, aspect ratio 1:1. Lalu di sini silakan teman-teman ke pengaturan, lalu penyuntingan. Di sini atur default projectnya di 3.4. Oke, jika sudah silakan teman-teman centang, masukkan satu buah foto yang belum kita edit. Oke, jika sudah silakan teman-teman centang terlebih dahulu. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan grafisnya yang namanya pergerakan kamera. Untuk klip grafisnya silakan teman-teman dapatkan di aplikasi Kinemasternya atau aset Kinemasternya. Untuk kategori di bouncing teman-teman. Oke, jika sudah centang. Nah, di sini silakan teman-teman pilih lapisan lalu pilih media. Silakan teman-teman masukkan yang namanya mentahan. Nah, mentahan kupu-kupunya teman-teman. Nah, besarkan layarnya. Lalu pilih yang menu menyampur. Lalu pilih yang layar. Oke. Nah, untuk mentahnya silakan untuk audionya dinonaktifkan. Nah. Lalu pangkas. Nah, di sini lagi silakan teman-teman pilih lapisan lalu pilih yang namanya hamparan. Nah, di sini masukkan hamparannya yang namanya kita masukkan yang namanya berkelip teman-teman. Nah, silakan teman-teman dapatkan lainnya di aset Kinemasternya. Untuk kategori ini silakan teman-teman pilih aja sesuai selera. Nah, kita sudah centang. Besarkan hamparannya. Lalu pangkas hingga akhir audio. Nah, jika sudah silakan teman-teman di sini masukkan audionya. Untuk audionya silakan teman-teman download aja di link deskripsi. Oke. Nah, kembali ke foto terakhir atau durasi terakhir, silakan teman-teman pilih media, lalu pilih yang hasil simpanan tadi atau hasil ekspor tadi sebanyak 3 kali teman-teman. Nah, jika sudah centang, untuk video pertama atau foto pertama silakan teman-teman zoom bagian akhirnya. Dan untuk video kedua masukkan zoom bagian awal. Dan untuk video yang terakhir silakan zoom bagian awal lagi. Nah, oke. Jika sudah silakan teman-teman ke pengaturan lalu penyuntingan atur default projectnya di angka 1.7. Jika sudah centang masukkan satu buah foto yang belum diedit teman-teman, ingat satu foto yang belum diedit. Sorry.
satu foto teman-teman. Nah, untuk foto yang ini masukkan klip grafisnya yang namanya Dialing Down teman-teman di 01. Oke teman-teman, langkah selanjutnya silakan teman-teman ke media, lalu masukkan eksporan tadi teman-teman atau hasil simpanan kita tadi sebanyak 5 kali atau sampai akhir audio teman-teman. Nah, sebanyak 4 kali teman-teman. Oke teman-teman, langkah selanjutnya coba kita play dulu teman-teman. Oke teman-teman, pas di foto yang berdurasi 1.7, di sini silakan teman-teman pilih lapisan lalu pilih media, dan di sini masukkan lagi mentahan kupu-kupunya teman-teman. Nah ini lalu besarkan ke full layer, pilih menu menyampur, lalu pilih yang layer. Nah, untuk volumenya dinonaktifkan dan pangkas hingga foto terakhir. Nah, seperti itu. Pas di transisi ini teman-teman silakan teman-teman pilih yang namanya lapisan, lalu pilih yang namanya media. Di sini silakan teman-teman masukkan logo atau watermark teman-teman. Sorry teman-teman. Nah, silakan teman-teman masukkan logo atau watermark teman-teman. Nah, atur watermarknya. Oke, lalu centang, panjangkan hingga akhir audio atau foto. Nah, untuk animasi masuknya pilih yang namanya geser ke kanan dengan durasi 1.5. Oke, nah di sini silakan teman-teman pilih lapisan media. Silakan teman-teman masukkan logo share-nya. Nah, jika teman-teman belum ada logo share-nya, silakan teman-teman download aja di link deskripsi, pilih menu menyampur dan pilih yang layar. Nah, untuk volumenya dinonaktifkan. Oke, silakan teman-teman atur. Oke, lalu pangkas hingga akhir audio. Nah, jika sudah silakan dicoba dulu teman-teman. Jika sudah silakan teman simpan hasil editannya. Nah, oke teman-teman, cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan atau belum paham, silakan teman-teman komentar aja di kolom komentar, silakan teman-teman tanyakan jika belum mengerti. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa teman-teman like, komen dan subscribe supaya admin selalu bersemangat membuat video untuk selanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman orang pertama yang melihat informasi updatean video kita terbaru. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.